Mungkin tak ramai yang pernah melihat wajah terkini isteri Rosham Noor, individu paling penting yang banyak menyokong kerjaya Rosham sebagai selebriti, sehingga mencapai kemuncak populariti. Orangnya bukan sahaja cantik dan jelita, malah sentiasa menjaga penampilan diri. Jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Digelar sebagai Tai Long dalam filem KL Gangster 2, populariti Rosham sudah pastinya kembali melonjak naik selepas 2 tahun menyepi dari menerima sebarang tawaran berlakon filem. Kini kehidupan peribadi penerbit itu turut sama kembali menjadi perhatian blog-blog hiburan serta para penulis cerita sensasi. Antara perkara yang paling dicari orang ramai berkaitan diri Rosham Noor ialah gambar-gambar isterinya yang dikatakan cantik, sopan dan masih muda. Baru-baru ini, anak Rosham Noor Anis telah berkongsi beberapa keping gambar yang memaparkan sambutan hari lahir buat ibunya Datin Runika. Menurut perkongsian itu, Anis mengucapkan selamat ulang tahun buat mama kesayangannya dan turut meluahkan perasaannya yang kini bergelar ibu. Wajah manis Datin Runika ini mendapat pujian daripada rata-rata warganet. Ada yang memberikan komen mengatakan anak dan ibu itu kelihatan seperti adik-beradik. Walaupun usia yang semakin meningkat, baik Rosham atau suri hatinya itu tetap kelihatan awet muda dan tidak dimamah usia. Rosham berkahwin dengan Datin Runika pada 1989 dan dikurniakan 5 cahaya mata yang kesemuanya perempuan.